Oke sobat semuanya, sedikit kami berikan cara ukur tegangan DCO dan bias pada driver Sol 506 ini saat digeber dan saat standby. Sekarang kita cek untuk tegangan VCC utama, dia terukur 55 volt, yang minusnya terukur 55 volt, dan untuk DCO-nya terukur 0 ya, yaitu dia 000 koma 3 milivolt. Nah, itu bisa dilihat. Sekarang kita coba kita gunakan, yaitu kita kasih audio apakah naik apa turun untuk DCO-nya. Coba ya, kita coba dan kita geber. Itu hasilnya. Terus kita cek untuk biasnya. Gitu aja, terima kasih.